Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku. Buat kalian yang baru gabung ataupun baru nonton, jangan lupa klik tombol subscribe karena itu gratis ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tahu video-video terbaru dari aku. Hari ini aku mau masak genjer. Di sini aku ada genjer tuh banyak ya. Nanti bunda bisa masak setengah resepnya aja, nggak apa-apa. Untuk takaran-takarannya nanti langsung aja lihat di description box bagian bawah ya. Itu nanti lengkap aku kasih bahan-bahannya apa aja. Oke, langsung kita ke bahan-bahannya aja ya. Di sini ada cabai rawit merah, bawang merah, bawang putih, gula merah, ada garam, dan juga ini yang terakhir ada tempe yang sudah lama atau yang sudah dibusukkan ya bun. Bunda bisa ganti pakai tomat atau yang sejenisnya ya. Langsung aja kita ke proses memasaknya. Boleh kita tambahkan sedikit air jika memang udah suka yang berair ya bun. Tunggu sampai matang ya bun. Jangan lupa dites rasa juga. Jika memang kurang asin, bunda bisa menambahkannya garam atau sebaliknya. Jika memang kurang manis atau terlalu pedas, bunda bisa menambahkannya dengan gula merah. Ini pas banget menurut aku. Tinggal kita nunggu matangnya aja ya bun. Oke, ini udah matang, langsung kita angkat.